Thank you.
Shalom jemaat Tuhan, bersyukur Tuhan kembali memanggil kita masuk dalam ibadah doa malam ini. Dan marilah kita masuk dalam hadirat-Nya dengan hati dan pikiran yang kita persiapkan tertuju hanya kepada-Nya. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Samuel 7 ayat yang ke-22 berkata, "Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Adakah yang kita pandang terlalu besar daripada Tuhan Allah kita saat ini? Mungkin itu permasalahan hidup kita ataupun segala kesibukan kita. Mari hari ini kita mau kembalikan fokus kita untuk tertuju kepada Tuhan Allah kita yang maha besar. Dengan menaikkan pujian penyembahan kita, sungguh besar kau Allahku. Bila kuli hati gemerlap lapar dan bunyi guru riuku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihat dikau Tuhanku. Maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar kau Allahku. Sungguh besar kau Allahku. Sungguh besar kau Allahku. Sekali lagi katakan, sungguh besar ya kau Allahku. Sungguh besar kau Allahku. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah yang maha besar, maha agung, maha mulia dalam kehidupan kami. Kami mungkin hari ini datang dengan segala pergumulan kami. Kami hari ini ya Tuhan, mungkin ada yang sudah patah semangat, khawatir, kecewa,
kehilangan harapan. Tapi hari ini ya Tuhan, biarlah sungguh mata kami dapat kembali tertuju kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Berikan kami ya Tuhan kekuatan iman daripada Engkau, supaya kami dapat tetap berharap kepada Tuhan. Karena hanya Engkau lah yang kami perlukan dalam kehidupan kami, dalam kami menghadapi segala hiruk pikuk dan juga segala lika-liku kehidupan kami. Tuhan, biarlah sungguh ya Bapa, malam hari ini kami sungguh membawa hati, pikiran, hidup kami untuk dijamah, dilawat oleh Tuhan. Berikan semangat yang baru ya Tuhan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, Engkau yang take control ya Tuhan setiap kehidupan kami bersama dengan segala pergumulan kami. Kami mau ya Tuhan masuk dengan lebih dalam lagi dalam ibadah hari ini. Dan lawatlah kami dari dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat dan firman Tuhan hari ini, mari kita dengan lebih lagi menyatakan kepada Tuhan bahwa kita perlu Dia dalam hidup kita. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, kami perlukan keajaibanmu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Musik akan mengalun untuk setiap kita. Mari hari ini saya mengajak setiap jemaat untuk berdoa. Baik di dalam hati mungkin atau membuka suara. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena ada penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini untuk setiap kehidupan kita. Dan juga hari ini saya mengajak setiap kita untuk menaikkan doa-doa pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dengan caranya yang ajaib dalam kehidupan kita. Jangan patah harapan. Naikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan dengan penuh iman dan pengharapan. Thank you.
Ya Tuhan, kami perlukan Engkau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kita naikkan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, selain membawa pergumulan pribadi kita hari ini, mari kita juga buka suara untuk Indonesia, negara kita. Untuk produksi vaksin, untuk pemerintahan, untuk penyelesaian isu-isu berkenaan dengan undang-undang hak cipta kerja yang masih menuai pro dan kontra. Serta isu-isu yang mengancam pemerintahan serta kesatuan bangsa dan negara kita. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong memberikan hikmat bijaksana, menyatakan rencananya, pemeliharaannya untuk Indonesia ini. Dan kita juga tidak lupa berdoa untuk perekonomian Indonesia kita ini. Mari kita buka suara bersama-sama untuk pokok doa bangsa dan negara kita. Tuhan, hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk Indonesia juga. Kami mau ya Tuhan menyerahkan ya Tuhan Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang sungguh berperan ya Tuhan di dalam Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk produksi vaksin ya Tuhan. Kami berharap ya Tuhan dapat produksi vaksin dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan dapat dengan segera ya Tuhan diproduksi secara massal. Sehingga banyak orang menikmati dampak positif ya Tuhan daripada vaksin ini. Dan ada pemulihan yang boleh terjadi ya Tuhan untuk Indonesia, bahkan untuk dunia ini. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan Indonesia Bapa di dalam menghadapi isu-isu pro kontranya hak cipta kerja ya Tuhan, undang-undang hak cipta kerja. Kami berdoa ya Tuhan di tengah-tengah adaptasi yang ada mungkin ya Tuhan untuk masyarakat yang menerima undang-undang ini, berikan kami hikmat dengan lebih lagi. Berikan kami ya Tuhan hati yang mau sungguh memikirkan yang terbaik untuk Indonesia secara keseluruhan. Dan begitu juga untuk pemerintahan, berikan ya Tuhan hikmat bijaksana daripada Engkau ya Tuhan di dalam menjalankan segala undang-undang yang ada ini. Supaya sungguh ya Tuhan semua hal ya Tuhan yang ditujukan baik adanya sungguh dapat terrealisasi untuk Indonesia ini ya Tuhan. Nah, satu tujuan ya Tuhan Indonesia lebih maju lagi. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian bangsa dan negara kami Indonesia. Langsung ya Tuhan di tengah-tengah kabar ya Tuhan defisitnya perekonomian Indonesia, Tuhan kami mau berserah penuh masa depan bangsa dan negara ini ya Tuhan, senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang tolong ya Bapa di dalam setiap usaha upaya pemerintahan ya Tuhan di dalam menghadapi perekonomian yang ada. Engkau yang sungguh ya Tuhan turut campur tangan ya Bapa dan memulihkan Indonesia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah sungguh ya Tuhan Engkau yang peliharakan. Biarlah sungguh ya Tuhan ada tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan melalui setiap kebijakan yang dikeluarkan, keputusan yang diputuskan. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah sungguh Engkau yang turut campur tangan ya Bapa di dalam segala pergumulan yang ada yang lainnya. Kami mau berdoa ya Tuhan menyerahkan Indonesia ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu saja. Biarlah Engkau yang memberikan kedamaian, Engkau yang tetap mengikatkan kesatuan ya Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Dimulai dari kami anak-anak-Nya, kami dapat menyatakan kasih-Mu dengan lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita juga berdoa. Buka suara bersama-sama untuk keadaan perekonomian dan politik di dunia ini. Kita terus berdoa untuk hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita buka suara kiranya rencana Tuhanlah yang terjadi atas semua hal yang terjadi di muka bumi ini. Sehingga semuanya tetap dalam pemerintahan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan boleh dicurahkan di atas bumi ini. Kalau kita sudah mendengar kabar pemerintahan Amerika Serikat juga banyak hal mungkin akan beradaptasi di dalam politik, kita juga buka suara untuk hal ini. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk kesatuan, damai, sejahtera di tengah-tengah bumi ini ya Tuhan. Biarlah sungguh ya Tuhan, kami rindu sekali ya Tuhan, dua negara adidaya ini ya Tuhan dapat sungguh Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi bumi ini ya Tuhan secara keseluruhannya. Nah kami yakin dan percaya ketika Tuhan boleh mencurahkan damai sejahtera-Mu ya Tuhan untuk kedua negara ini ya Tuhan, ada hal-hal yang kemajuan positif ya Tuhan yang dapat kami rasakan bersama. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah sungguh di dalam adaptasi perekonomian dan juga politik yang ada ya Tuhan, dengan adanya perubahan pemerintahan ya Tuhan di Amerika Serikat, kami berdoa biarlah sungguh Tuhan engkau tetap peliharakan supaya sungguh dalam segala perubahan yang ada sekalipun tangan Tuhan tetap menopang. Dan Indonesia terususnya ya Tuhan di dalam perekonomian dan juga politik tidak terkena imbas ya Tuhan yang perlu dikhawatirkan. Ambillah sungguh ya Tuhan, dan justru ada hal yang baik terjadi ya Tuhan dengan adanya perubahan pemerintahan ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan seluruhnya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan sentuhan tangan-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk gereja kita GI Hok Im Tong, untuk setiap pelayanan pemuridan dan penggembalaan online yang masih berlangsung sampai saat ini, untuk pelayanan misi parosia, sekolah Trimulia, Bintang Mulia, Poliklinik Elim dan Bethesda. Kiranya Tuhan terus melindungi, memakai, memberkati gereja GI Hok Im Tong ini untuk tetap menjadi saluran berkat, memperhatikan dan menggembalakan jemaat. Mari kita berdoa, kita buka suara bersama-sama juga untuk segala pembangunan-pembangunan yang berlangsung saat ini di sekolah, di beberapa lokasi juga, untuk seluruh jajaran majelis pengurus, aktivis, staf dan karyawan. Kiranya dicukupkan, dimampukan, dianugerahkan kesehatan, diberikan hikmat dan pimpinan Tuhan. Mari kita buka suara untuk GI Hok Im Tong dan segala pelayanan yang ada di dalamnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Biarlah sungguh ya Tuhan di dalam segala pelayanan yang ada, pemuridan, pengembalaan secara online ya Tuhan, semuanya itu dapat dilaksanakan dengan baik, dengan lancar ya Tuhan, dan tetap menjadi berkat ya Tuhan untuk setiap jemaat, bahkan melawat, menghiburkan jemaat, memberikan kekuatan ya Tuhan. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh pelayanan yang ada di dalam GI Hok Im Tong ini ya Tuhan, baik itu pelayanan misi di dalam misi parosia, Tuhan juga yang pakai ya Tuhan, tetap ya Bapa badan ini ya Tuhan untuk tetap menjadi berkat, saluran berkat, mengabarkan Injil, baik atau tidak baiknya ya Tuhan kondisi yang ada saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah sungguh Tuhan Kau juga memakai untuk poliklinik Elim dan Bethesda, tetap juga dapat menjadi saluran kasih-Mu ya Tuhan di dalam bidang kesehatan ya Tuhan, dan Kau yang tetap jagai ya Tuhan di dalam segala prosedur yang ada di masa-masa pandemi ini, Tuhan yang tetap pelihara dan berkati. Kami juga berdoa untuk sekolah ya Bapa, Trimulia, Bintang Mulia juga, biarlah sungguh di dalam masa-masa sekolah online ini ya Tuhan, sekolah-Mu ini GI Hok Im Tong ini ya Tuhan, tetap dapat menjadi saluran kasih di dalam pendidikan melalui sekolah Trimulia Bintang Mulia. Berkati juga untuk segala pembangunan yang ada di dalam masa-masa proses ya Tuhan, untuk pembangunan sekolah dan juga beberapa lokasi yang ada. Biarlah sungguh ya Tuhan, segala kebutuhan yang ada Tuhan yang cukupkan, karena kami tahu ya Tuhan, semua ini ya Tuhan dilakukan semata-mata untuk pekerjaan Tuhan boleh terjadi dengan baik, lebih baik lagi ya Tuhan di tengah-tengah GI Hok Im Tong ini. Kami juga berdoa ya Bapa, biarlah sungguh Engkau yang memberkati ya Tuhan seluruh jajaran, majelis, pengurus, aktivis, staf, karyawan, yang masih ya Tuhan melayani secara langsung ya Tuhan. Kami berdoa biarlah sungguh Engkau yang juga peliharakan, lindungi, dan Engkau yang berikan kesehatan untuk setiap kami dengan lebih lagi ya Bapa. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, berkat-Mu juga tercurah di dalam kehidupan seluruh kami ya Tuhan yang melayani di GI Hok Im Tong ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dan mengucap syukur ya Tuhan, dan menyerahkan doa ini dalam
Yesus. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Kami perlukan Tuhan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Hari ini juga kita akan berdoa untuk setiap jemaat, untuk yang bergumul dengan sakit penyakit, bertambah sulit mungkin di tengah-tengah masa pandemi ini, untuk yang bergumul dengan keluarganya, mungkin ada konflik-konflik yang semakin tajam di masa-masa sulit pandemi ini, untuk yang bergumul dengan pertumbuhan imannya. Pandemik mungkin juga membuat kita semakin malas berdoa, beribadah, bertumbuh dalam Tuhan. Malah mungkin sebagian kita semakin jatuh di dalam dosa. Mari kita berdoa bersama, mendukung di dalam doa untuk setiap jemaat yang bergumul dalam kesehatan, dalam keluarga dan pertumbuhan iman. Mari buka suara bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap jemaat-Mu hari ini ya Bapa. Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang datang ya Bapa di dalam doa malam ini. Kami berdoa biarlah sungguh lawatan Tuhan, jemaat Tuhan boleh dinyatakan. Kami berdoa ya Tuhan, antara kami ada yang bergumul dan sakit penyakit, Tuhan Kau yang topang, Kau yang berikan kekuatan dan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan, Tuhan tetap jagai ya Tuhan kesehatannya. Dan mungkin ada beberapa upaya medis yang masih harus dilakukan ya Tuhan. Kau juga yang turut menyertai ya Tuhan dan berikan kesembuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga ya Bapa dalam pergumulan masing-masing keluarga demi keluarga. Engkau yang tahu ya Bapa setiap keluarga yang mungkin bergumul dengan luar biasa. Ada konflik-konflik yang terjadi, kasih yang mulai suam-suam ya Tuhan, biarlah sungguh semuanya Tuhan Engkau yang lawat pada malam hari ini. Dan nyatakan ya Tuhan kasih-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup memulihkan ya Tuhan setiap keluarga yang ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pertumbuhan iman daripada setiap jemaat, perkuat iman daripada jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi ini ya Tuhan, kami tidak mau jatuh dalam dosa atau mungkin jatuh di dalam stagnan. Kami tidak bertumbuh buat di dalam iman kami kepada Engkau. Jauhkan itu semua ya Tuhan, dan biarlah sungguh ya Tuhan Kau yang senantiasa mengingatkan kami bahwa kami sudah terlebih dahulu menerima bagian yang terbaik daripada Engkau, sehingga kami juga ya Tuhan mau bertumbuh di dalam-Mu, dekat dengan Engkau, melekat ya Tuhan, dan sungguh menghidupi setiap ibadah, doa, saat teduh di dalam kehidupan pribadi kami. Dan kami mau membuang setiap manusia lama dan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita juga akan berdoa untuk yang bergumul dengan masa depan. Ada yang mungkin bergumul dengan rencana pernikahannya, karirnya, sekolahnya, kuliah, anak-anaknya. Untuk yang bergumul dengan usaha dan ekonominya, ada yang mungkin usahanya mandek, drop, kena PHK, pemotongan gaji, menunggu kepastian dari tempat kerjanya, terikat utang, investasi dan biaya masa depannya yang mandek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mari apapun lembah kelam yang kita sedang jalani saat ini, kita datang berseru kepada Tuhan, jangan berhenti berharap kepada-Nya. Hanya Tuhan yang kita perlukan. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama untuk pokok doa pergumulan masa depan, usaha ekonomi, dan juga untuk setiap pergumulan yang lainnya. Kita buka suara bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat yang hari ini datang di dalam kekhawatiran akan masa depannya, dalam segala perencanaan yang sudah dirancangkan dengan begitu baik. Kami harus mereschedule semuanya ya Tuhan, dan kami harus memohonkan hikmat bijaksana daripada Tuhan ya Bapa, supaya sungguh di dalam segala perencanaan yang tertunda ataupun ada perubahan sekalipun, tangan Tuhan tetap menuntun dan menolong setiap jemaat-Mu. Masa depannya Tuhan, sungguh Tuhan sediakan yang terbaik untuk setiap kami, anak-anak-Mu yang taat setia dan berharap kepada Engkau. Tuhan tolong ya Bapa, biarlah sungguh di dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan untuk masa depan kami ini, kami dapat meyakini bahwa Tuhan yang pegang dan tuntun jalan kehidupan kami, apapun itu yang ada di depan kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk
setiap jemaat-Mu yang bergumul di dalam perekonomian dan usaha mereka. Kami berdoa biarlah sungguh Tuhan, Kau yang tolong, Kau yang topang. Ada mungkin di antara kami yang sudah sangat patah semangat ya Tuhan, merasa tidak lagi sanggup menghadapi hari esok ya Tuhan, dan segala mungkin himpitan ekonomi yang ada. Kami berdoa ya Bapa, tangan-Mu terulur ya Tuhan, dan Tuhan boleh mengirimkan ya Tuhan orang-orang atau apapun itu yang sungguh sanggup menolong ya Tuhan, kami dapat survive melewati masa-masa sulit perekonomian dan usaha kami ya Tuhan di masa-masa pandemi ini ya Bapa. Tuhan yang tolong ya Bapa. Untuk saya mandek dan drop, ada yang kena PHK dan juga mungkin ada yang pemotongan gaji. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang sedang menunggu hasil atau yang terbaik ya Tuhan untuk segala keadaan keuangan kami. Tuhan, Kau yang buka jalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita menaikkan sekali lagi doa, pujian hari ini. Kami perlukan keajaiban-Mu ya Tuhan sebagai doa dan pengharapan kita. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa-doa ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau yakin dan percaya Tuhan kami adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, lebih besar dari segala pergumulan kehidupan kami. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, kami mau yakin percaya hari depan kami, hari esok kami ada di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Baik itu untuk bangsa negara kami, untuk bumi ini, untuk setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, untuk gereja kami. Kami yakin dan percaya ada Tuhan di dalam segala perkara di bumi ini. Kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruhnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami juga siap mendengar firman-Mu, berkati dan lawat kami. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama mengikuti kebaktian doa Rabu. Dan pada hari ini firman Tuhan kita diambil dari Filipi pasal yang ketiga ayat 7 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama tahun awal Masehi, kekerasan, penderitaan, berbagai kesulitan hidup itu sudah terjadi dalam kehidupan orang-orang Kristen. Mereka sering dianggap mempercayai tahayul. Mereka sering dianggap sesat. Mereka dianggap tidak menghormati pemimpin mereka atau kaisar karena mereka tidak mau menyembah kepada manusia. Pada zaman pemerintahan Kaisar Nero, kota Roma mengalami kebakaran yang luar biasa. Dan Kaisar Nero yang awalnya dicurigai yang membakar kota Roma itu, menuduh bahwa itu adalah perbuatan orang Kristen. Orang Kristen menjadi kambing hitam dalam peristiwa kebakaran kota Roma pada masa pemerintahan Kaisar Nero.
Nero memanfaatkan orang Kristen yang minoritas untuk mengelak dari tuduhan. Mengapa orang Kristen yang dijadikan kambing hitam? Karena mereka lemah secara hukum. Karena tuduhan itu ditujukan kepada orang-orang Kristen pada saat itu, maka dengan cepat terjadi penganiayaan dan pembantaian terhadap orang-orang Kristen yang ada di Eropa. Menurut beberapa sumber, ada yang mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini dijadikan mangsa bagi anjing pemburu. Ada yang dibakar untuk dijadikan penerang, penerang jalan. Ada yang dimasukkan ke dalam arena pertandingan singa, diadu dengan hewan buas. Bukankah itu adalah suatu penderitaan bagi orang Kristen? Bukankah itu adalah suatu penganiayaan yang cukup brutal terhadap orang-orang Kristen pada saat itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya penderitaan adalah bagian dari hidup manusia, dari hidup kita yang akan selalu ada. Entah penderitaan yang diakibatkan oleh diri kita sendiri, atau memang sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi untuk membangun iman orang percaya. Jangan kita berpikir bahwa ketika sudah percaya kepada Kristus, ketika sudah menjadi orang Kristen, maka otomatis seluruh hidup kita aman, kita imun terhadap segala kesulitan dan penderitaan. Faktanya tidak sama sekali. Lukas 9 ayat 23, katanya, kata Yesus kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dan di dalam Alkitab, jelas nyata terlihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Allah, bahkan Yesus sendiri pun ketika ada di dunia, juga mengalami penderitaan. Baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kita dapat menemukan begitu banyak penderitaan, penganiayaan, kesulitan hidup yang dialami oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang yang dikatakan Kristen. Artinya, memang penderitaan itu sudah seperti dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah koin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan itu diambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau ternyata surat ini dikenal sebagai salah satu surat penjara, kenapa dikatakan sebagai surat penjara? Ya, karena surat ini Paulus tulis ketika dia dipenjarakan di kota Roma. Dia dipenjarakan karena Kristus. Paulus dipenjarakan karena memberitakan Injil kebenaran Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu Paulus adalah salah satu rasul yang begitu luar biasa dalam pelayanannya. Dan kita juga tahu banyaknya kesulitan-kesulitan yang ia hadapi saat melakukan pelayanan. Bahkan pernah sekali Paulus mengatakan bahwa betapa sulit dan beratnya beban yang harus dia tanggung. Dalam 2 Korintus 1 ayat 8, Paulus menuliskan, kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Ini menunjukkan bahwa dalam melayani Tuhan, ketika Paulus percaya kepada Kristus, bukan berarti hidupnya baik-baik saja. Tapi ada beban, ada penderitaan yang harus dia alami, yang harus dia tanggung. Bahkan saat dia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Bahkan saat dia memberikan dirinya untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus yang begitu giat melayani Tuhan, dia yang begitu giat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, ternyata mengalami situasi hidup yang tidak mudah dan membuatnya putus asa. Apa yang dialami oleh Paulus, saya rasa juga kita alami sebagai
orang percaya. Kita giat melayani Tuhan di gereja. Kita rajin melakukan saat teduh. Kita rajin memberikan persembahan perpuluhan. Tapi nyatanya, penderitaan, kesulitan hidup tetap menghampiri kehidupan kita. Dan terkadang kita juga merasa lelah. Terkadang kita putus asa. Terkadang kita hampir kehilangan harapan. Salahkah apa yang kita rasakan itu? Apakah sebagai orang Kristen kita tidak boleh merasakan lelah? Apakah sebagai orang Kristen kita tidak bisa merasakan keputusasaan? Tidak ada salahnya. Itu adalah hal yang wajar sebagai manusia. Ya mungkin saya katakan kita alami, atau mungkin saat ini kita sedang mengalaminya. Karena kita merasa tekanan hidup begitu berat, dan tampaknya tidak ada jalan keluar, tampaknya belum ada jalan keluar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup di dalam tekanan, ketika Tuhan mengizinkan hal-hal sulit terjadi dalam kehidupan kita, ketika Tuhan izinkan penderitaan melanda hidup kita, apa respon kita? Bagaimana sikap kita untuk menyikapi persoalan tersebut? Dan hari ini kita mau melihat Paulus yang sedang dipenjara, apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan ketika dia sedang menderita? Ketika dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Di ayat yang ketujuh yang telah kita baca, yang kita dengarkan, Paulus bersaksi bahwa apa yang dulu berharga baginya, yaitu hal-hal lahiriah yang tercatat pada ayat 5 dan ke-6, itu dianggap tidak ada lagi nilainya karena pengenalannya akan Kristus. Bagi Paulus, mengenal Kristus itu adalah sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun yang dulu pernah ia miliki. Dan tampaknya tidak ada penyesalan sedikit pun dari Paulus ketika dia mengatakan, dulu yang merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Mungkin dulu sebelum dia percaya kepada Tuhan, saya berpikir kehidupannya secara manusia itu jauh lebih baik. Kenapa? Dia punya status sosial yang terpandang. Secara tradisi, dia tidak melakukan kesalahan. Secara keturunan, dia adalah keturunan murni, orang Ibrani asli yang tidak pernah melakukan perkawinan campur yang dibenci oleh orang-orang Yahudi. Dan saya melihat pada saat dia belum percaya kepada Tuhan, seharusnya kehidupannya jauh lebih baik. Tapi nyatanya ketika dia percaya kepada Tuhan, seperti yang di awal saya katakan, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dia mengalami begitu banyak kesulitan hidup. Tapi firman Tuhan hari ini, dia berkata bahwa apa yang dulu dia anggap sebagai keuntungan, apa yang dulu dia anggap sebagai sesuatu yang berharga, sekarang karena dia sudah mengenal siapa Kristus, dia anggap itu tidak ada apa-apanya. Justru itu adalah kerugian, karena sesuatu yang berharga dulu itu menghalanginya untuk mengenal siapa Kristus. Pengenalannya akan Kristus merubah cara pandangnya terhadap hidup yang ia jalani, termasuk dalam memandang penderitaan ketika mengikut Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, secara spesifik Paulus ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika dia mengenal Kristus, ia tidak lagi mengandalkan hal-hal lahiriah untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan kenyamanan hidup. Tapi karena pengenalannya akan Kristus, itu menyadarkan dia bahwa tidak ada manusia berdosa yang cukup baik untuk mendapatkan berkat keselamatan dari Allah.
yang dia kejar dalam hidupnya setelah dia mengenal Kristus bukan lagi kenyamanan, tetapi apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku kerjakan meskipun Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi di dalam hidupku. Ini terjadi karena dia mengenal siapa Kristus yang telah memberikan anugerah kepadanya. Dan karena pengenalannya itu, Paulus katakan, dia ingin mengalami persekutuan bersama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi Paulus, melayani Kristus meskipun harus menderita, itu adalah sesuatu yang berharga. Melayani Kristus meskipun harus mengalami berbagai persoalan hidup, meskipun harus mengalami penganiayaan, itu adalah satu anugerah. Karena dia dapat melayani Kristus yang telah memberikan anugerah kebenaran bagi dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Paulus yang sedang di dalam penjara memberitahukan satu keinginannya untuk semakin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Tentu ini bukan suatu keinginan yang wajar. Jika kita ada di posisi Paulus, apa yang kita inginkan? Tentu saja kita menginginkan kebebasan. Senikmat apapun fasilitas di dalam penjara yang diberikan, tetap saja orang yang dipenjara pasti menginginkan keluar dari tempat itu. Tapi hari ini kita melihat satu keinginan yang luar biasa dari Paulus. Kalau kita melihat latar belakang Paulus, seharusnya Paulus sudah cukup punya pengetahuan tentang Allah, sehingga dia tidak perlu lagi memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Allah. Seharusnya ketika dia di dalam penjara, dia katakan kepada jemaat di Filipi bahwa aku begitu menginginkan kebebasan. Tapi nyatanya hari ini kita diberitahukan bahwa keinginan Rasul Paulus bukan mengejar kebebasan, bukan mengejar kenyamanan, tapi di dalam penderitaannya, dia memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata mengenal, ginosko, yang dipakai Paulus memiliki kesamaan arti dengan kata bersetubuh atau yada dalam Kejadian 4 ayatnya yang pertama. Kedua kata ini menunjukkan adanya suatu pengenalan yang begitu dekat, menunjukkan pengenalan yang begitu intim, seperti seorang suami mengenal istrinya dan sebaliknya. Hubungan yang seperti inilah yang dirindukan, yang diinginkan oleh Paulus. Di dalam penjara, di dalam penderitaannya, di dalam kesulitan yang harus dia hadapi, dia ingin membangun satu relasi yang intim dengan Tuhan. Dia ingin mengenal siapa Tuhan yang sudah menyatakan anugerah keselamatan baginya secara pribadi. Rasul Paulus tidak pernah merasa cukup hanya tahu Tuhan di dalam pengetahuannya. Karena kalau kita berbicara tentang pengetahuan Paulus tentang Tuhan, saya yakin dia punya pengetahuan yang begitu luar biasa. Tapi dia merasa tidak cukup hanya tahu Tuhan. Paulus ingin lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan hanya tahu secara pengetahuan, tapi mengalami Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya, termasuk di dalam penderitaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita, kita yang sudah diselamatkan oleh anugerahnya, apakah masih memiliki kerinduan untuk semakin
mengenal Tuhan. Apakah sampai hari ini kita masih memiliki kerinduan, keinginan untuk bersekutu bersama dengan Tuhan secara pribadi? Ataukah kita yang sudah mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah merasa sudah cukup mengenal Tuhan? Apakah kita yang sudah diselamatkan merasa sudah cukup saya tahu tentang Tuhan? Sebelum dibaptis atau disidi, saya sudah mengikuti kelas katekisasi. Dan bagi saya itu sudah cukup untuk mengenal Tuhan. Bagi saya itu sudah cukup untuk tahu tentang Tuhan. Apakah kita seperti itu? Kita merasa bahwa kita tidak perlu lagi mengenal Tuhan setelah kita dibaptis ataupun disidi. Proses pengenalan Tuhan sudah berakhir. Apakah ketika kita yang sudah diselamatkan, mendapatkan jaminan keselamatan, sekarang yang kita pikirkan hanyalah bagaimana caranya untuk semakin kaya, bagaimana caranya untuk semakin sukses, bagaimana caranya untuk semakin pintar, semakin hebat, semakin luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengabaikan pertumbuhan iman kita melalui persekutuan dengannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semestinya kerinduan yang dimiliki oleh Paulus itu juga menjadi kerinduan bagi setiap kita yang sudah diselamatkan oleh anugerah. Paulus memberikan teladan yang baik bagi kita hari ini melalui firman Tuhan. Di dalam situasi sulit yang dia hadapi, tetap memiliki kerinduan untuk semakin mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya menjadi serupa dengan Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hampir satu tahun kita mengalami situasi pandemi. Saya yakin banyak di antara kita yang mengalami kesusahan dan berbagai kesulitan selama ini. Ada yang diberhentikan dari pekerjaannya. Ada yang usahanya harus tutup sementara. Ada yang dirumahkan sementara, tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan tentang kelanjutan, kapan akan dipanggil kembali untuk bekerja. Ada yang mengalami kecemasan dan ketakutan yang berlebihan saat berada di luar rumah. Dan bahkan ada yang terinfeksi oleh virus COVID ini. Berbagai kesulitan, berbagai penderitaan yang kita hadapi bersama saat ini. Bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita? Apakah penderitaan, apakah kesulitan, kesusahan yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita itu justru mematikan iman kita? Itu justru mengeringkan iman kita? Atau justru penderitaan yang diizinkan Tuhan, kesulitan yang diizinkan Tuhan itu membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan, membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam tekanan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengenal Kristus dan kebenarannya, tidak ada kesulitan hidup yang dapat membuat kita berhenti mengalami pertumbuhan. Karena di dalam kebenarannya kita tahu bahwa Allah telah menganugerahkan keselamatan bagi kita di dalam Kristus. Yang artinya hidup kita berharga bagi Allah sehingga Allah mau mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban penebusan bagi kita manusia yang berdosa. Tuhan tidak akan membiarkan kita mengalami kehancuran dan patah saat mengalami kesulitan dalam hidup. Matius 12 ayat 20 berkata, "Buluh yang terkulai tak akan dipatahkannya, sumbu yang pudar nyalanya tak akan dipadamkannya." Inilah kebenaran firman Tuhan yang harus kita imani untuk menjalani kehidupan kita yang seringkali diterpa oleh badai hidup ini, yang seringkali digoncang oleh kesulitan-kesulitan, penderitaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kita menjadikan Tuhan sebagai yang
paling utama dalam hidup kita. Dan selama kita terus memiliki kerinduan untuk mengenal dan bersekutu dengan Tuhan, Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi, menjalani hidup ini sendirian. Sama seperti Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Paulus, Dia juga akan memberi kekuatan kepada kita, karena Kristus sendiri pun pernah menderita. Dia tahu bagaimana untuk memberikan pertolongan kepada kita. Ada sebuah kutipan yang berkata demikian, "Selama saya hidup dan ketika saya melihat ke belakang, tahukah kalian, saya belajar paling banyak justru pada saat saya menderita. Saya bertumbuh, karakter saya dibentuk justru lewat penderitaan, bukan kebahagiaan." Jemaat yang dikasihi Tuhan, rumput di lembah tumbuh lebih lebat daripada yang tumbuh di atas puncak. Maka iman kita juga akan tumbuh lebih kuat saat ada di titik terlemah kita. Karena disitulah kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Selama kita berpegang teguh di dalam kebenarannya dan terus memiliki kerinduan untuk mengenal siapa Tuhan kita. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan bagi kita. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita, boleh meneguhkan iman kita, bahwa penderitaan tidak akan membuat iman kita berhenti bertumbuh, tapi justru di dalam penderitaanlah iman kita semakin dikuatkan, karena kita mengalami pertolongan Tuhan, karena ada kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada kita yang selalu memiliki kerinduan mengenal Tuhan dan bersekutu di dalamnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sungguh memberkati dan boleh menguatkan kita untuk menghadapi segala kondisi dalam hidup ini. Percayalah, hidup kita berharga di mata Tuhan. Dia tidak akan biarkan kita patah pudar, melainkan Dia akan memulihkan kita menjadi indah dan terang bagi kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasihnya. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Subuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada Rabu hari ini. Saya mengundang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan serta penebusan Kristus di atas kayu salib, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, itu yang akan terus menyertai kita, itulah yang akan terus menguatkan iman kita, itulah yang akan terus meneguhkan kita, menjalani kehidupan kita hari demi hari. Tidak ada suatu apapun yang dapat membuat kita berhenti bertumbuh iman kita kepada Kristus dan kepada Allah kita. Amin. To you.